Ini berita yang baru kami terima. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menjelaskan peningkatan kes harian COVID-19 sehingga lebih 7,000 kes hari ini berpunca daripada gelombang Omicron. Bagaimanapun, tegasnya gelombang daripada varian tersebut tidak memberi kesan gejala yang teruk. Justru beliau mengingatkan agar rakyat negara ini tidak terlalu risau dengan situasi berkenaan. Tetapi bezanya gelombang ini dengan gelombang yang tahun lepas, gelombang Delta, gelombang ini tahap gejalanya tidaklah seteruk mana. Terutamanya apabila 99% daripada penduduk dewasa kita pun dah divaksinasi. Jadi kalau kita melihat dari segi kemasukan hospital, dari segi kadar kematian adalah masih lagi rendah dan terkawal. Ini yang sebenarnya menjadi indikator ataupun data yang penting bagi kita. Jadi saya sentiasa menyatakan bahawa yes, of course, kita risau sekiranya kes naik terlalu tinggi, tetapi kes akan meningkat sebab Omicron boleh jangkitannya lagi tinggi dan kita dah membenarkan beberapa kelonggaran untuk kita pulihkan ekonomi kita. Yang penting adalah kita usahakan supaya mereka yang berisiko tinggi, elderly, immunocompromised, yang ada comorbidity yang serius dapat kita jaga dengan baik dan dapat kita rawat.